Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua bagaimana monitor ataupun TV kita menghasilkan gambar yang berwarna-warni ya. Okay. Sejak TV berwarna wujud di dunia ini, prinsipnya sama. Apa yang kita gunakan ialah kombinasi ataupun gabungan tiga jenis warna, yaitu merah, hijau dan biru. Kalau TV lama, TV CRT dulu, dalam CRT itu dia ada tiga lampu, satu berwarna merah, satu berwarna hijau dan satu berwarna biru. Jadi dari tiga warna ini kalau bercampur dia akan menghasilkan berbagai-bagai jenis warna. Sebagai contoh, kalau merah bercampur dengan hijau, dia akan menghasilkan warna kuning. Kalau merah bercampur dengan warna biru, dia akan menghasilkan warna magenta. Ini magenta ataupun lebih kurang ada yang panggil purple. Okey, kalau hijau bercampur dengan biru, dia akan menghasilkan warna biru muda. Lebih kurang biru muda. Kalau ketiga-tiga warna ini bercampur, dia akan menghasilkan warna putih. Okay, so konsep ini juga digunakan pada TV LCD LED modern kita. Sebenarnya dalam skrin ini, dalam ini semua dipenuhi dengan LED yang berwarna merah, hijau dan biru. Okay. Kita tak boleh lihat dengan mata kasar sebab dia terlalu halus. So hari ini saya nak tunjukkan kepada anda apa yang ada pada skrin ini ya. Okay. Di sini saya ada mikroskop elektronik. Dia boleh membesarkan benda yang kita lihat dari 50 kali sehingga 1600 kali ya. Okey, saya bukakan kamera dulu. Okey. Yang ini kamera saya. Okey. Kita tahu bahawa warna putih adalah kombinasi merah, hijau dan biru. Okey, saya simpan di bahagian warna putih. Okey. Nampak sini? Dalam ni ya, dalam skrin ni ya, pada skrin, di seluruh skrin ni dia adalah kombinasi warna merah, hijau dan biru. Okey. Maksudnya kalau ketiga-tiga LED ini menyala, kita akan dapat warna putih. Kalau kita nak warna hijau, maksudnya hijau saja yang menyala. Nampak sini? Saya simpan di warna hijau, dapat warna hijau. Simpan di warna biru, dapat warna biru. Simpan di warna merah, lampu LED merah saja yang menyala. Apa kata kita simpan di warna kuning pula? Ha? Okey, kita tahu kuning adalah kombinasi warna hijau dan warna merah. So, maksudnya kalau nak dapatkan warna kuning, lampu hijau dan merah akan menyala. Nampak? Hijau dan merah akan menyala. Kalau nak dapatkan warna magenta pula, merah dan biru menyala. Kalau nak dapatkan warna biru muda, biru dan hijau akan menyala. Okey, kalau nak dapat warna putih, semua menyala. Nampak tu? Okey. So, dalam skrin monitor kita LCD ataupun LED, di dalam ni semua dipenuhi dengan lampu LED. Kalau nak dapatkan warna merah, merah saja yang menyala. Okey, nampak? Nak warna biru, biru saja menyala. Okey. Kalau nak hijau, hijau saja yang menyala. Kalau nak warna lain, dia akan gabungkan sendiri ya. Okey. Apa yang anda lihat hari ini tidak boleh dilihat dengan menggunakan mata kasar sebab terlalu halus ah. Okey. Begitulah cara bagaimana TV LCD ataupun LED, kalau TV lama CRT menghasilkan warna. Dia adalah gabungan tiga jenis warna, yaitu red,
green dan blue, merah, hijau dan biru. Oke. Terima kasih.